Ternyata benar firasat gua. Pantes aja gak enak. Tenang John, gua pasti jemput lu. Mending gua pulang dulu ganti baju. Abang mau kemana? Abang pergi dulu ya, Mbak Im jagain rumah. Itu yang di belakang abang apa? Abang bawa apa itu? Bukan apa-apa, Im. Udah, Mbak Im di sini aja, jangan kemana-mana, oke? Abang nanti pasti pulang. Ya udah bang, hati-hati ya. Abang pergi dulu. Assalamualaikum. Hoi. Nah, kata gue juga apa? Dia pasti kesini. Pasin kawan gue. Pasin sekarang atau gue habisin lo semua. Weh, santai dulu Bang Ibu. Jangan terbawa emosi dan amarah. Bacot lu babi. Sebenarnya gue bisa aja nyerang lu semua. Tapi, gue orang yang masih bisa diajak diskusi kok. Apa? Simpel aja men. Lu jangan ikut campur sama urusan gue. Lu tinggal serahin wilayah lu ke Naga Merah. Semua urusan beres. Hah, gak akan. Lu main-main di kampung gue. Lu bakal punya urusan sama gue. Mending lo mundur aja, men. Barusan gue dengar omongan lo, bikin dekul gue berat bangsat. Gini, keuntungan kita bagi dua. Buat gue 50, lo 50. Setelah gue ngabarin kejadian tadi, Bang Ebo gak bisa dihubungin lagi, men. Coba telepon lagi, Bang. Gak bisa, men. Udah gak aktif lagi. Lah, jangan-jangan Bang Ebo maju sendirian. Ntar. Ayo kita cari ke rumahnya dulu. Ya udah, ayo. Gini, keuntungan kita bagi dua. Buat gue 50, lo 50. Najis banget. Mending gua kelaparan dan gak punya uang sama sekali daripada merampas hak para warga. Sok suci lo. Kalau iya kenapa emang? Gua dari tadi udah ngomong baik-baik. Gua juga nawarin lo buat bagi hasil. Kalau lo tolak semua, bawa semua pasukan lo ke sini. Berarti Naga Merah siap kibarkan bendera perang. Kalau mau perang mah perang aja bangsat. Banyak omong lo.